Jika gorila bertarung dengan harimau, siapakah yang akan menang? Gorila dan harimau dikenal sebagai hewan yang tangguh. Kedua hewan ini dianggap berbahaya untuk didekati. Lantas, bagaimanakah jika kedua hewan ini bertemu dan bertarung? Gorila jantan dewasa berdiri rata-rata setinggi 1,8 meter dan berat 135 sampai 200 kg. Kekuatan gigitannya mencapai 1.300 PSI, dua kali kekuatan singa. Berat harimau jantan antara 225 sampai 315 kg dan panjang sekitar 3 meter. Kekuatan gigitannya mencapai 1.050 PSI dan memiliki cakar tajam sepanjang 10 cm. Dalam sebagian besar pertarungan antara harimau dan gorila, harimau memiliki lebih banyak peluang untuk mengalahkan gorila. Namun, gorila bukanlah sasaran yang mudah. Mereka adalah makhluk yang kuat dan dapat melawan serta membela diri bila diperlukan. Lengan kuat kera besar ini bisa memukul dan mematahkan punggung harimau.